wabarakatuh. Sahabat bonsai, jumpa lagi dengan saya di channel Kembar Bonsai. Video kali ini saya temanin nama Mas Rayut. Kita hari ini mau ngobrak-ngabrik bahan beringin penyamina sambil ngopi di kediaman saya. Kita lanjut video selanjutnya. Ini tanamannya penyamina. Kecil cuman udah ada gerak dasarnya terbentuk. Ini rencananya mau dibikin on the rock sama Mas Dayut. Kita eksekusi dulu yang bawah ini. Ini hasil tongkel dulu ya. Ini hasil tongkel dulu sekitar berapa bulan yang lalu. Mas, kita oprek-oprek, Mas. Memang sedikit agak susah kalau kita menentukan muka dan susunan batu karangnya. Gimana, Mas? Seperti ini kah? Oh, ada perlu pemotongan. Ini. Dudukannya dikasih ya, dibikin dudukan dulu. Nah, seperti ini. Tampilnya seperti ini, Mas ya. Ini yang depan sikar kayak kira-kira ini. Sikar. Nah, mungkin tampilnya seperti ini ya. Kalau dari belakang begini nih tampaknya. Nah, ini yang dari depannya. Karena tumbuh akarnya di sisi belakang ini enggak sesuai. Ikat nih, Mas, udah, Mas. Ikat. Setelah selesai kita ikat ya supaya tidak lepas. Ikat pakai karet biar lentur. Ini satu lagi, satu lagi. Bantu kawat karena karetnya habis, bantu kawat. Kambingnya udah itu yang batuk kambing ya, bukannya Mas Dayut. Nah, tampilannya seperti ini ya, Mas Dayut ya. Jadi sini mukanya, kembang mukanya, nanti kita jarangin lagi daunnya supaya ini meliuk-liuk. Nah, ini udah meliuk-liuk. Kita zoom lebih dekat. Nah, seperti ini. Nah, tampilan akar belakang sementara begini. Oke. Mungkin sampai sini dulu ya. Nanti kalau udah jadi kita tanam dulu di pot. Beberapa bulan nanti kita review lagi. Terima kasih sudah menyaksikan channel Kembar Bonsai. Tetap jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara like, comment, dan subscribe. Saya Hari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.